Hizbullah mengirimkan Hapoe 3 yang merupakan drone pengintai udara ke wilayah Israel. Adapun Hapoe 3 juga disebut sebagai operasi Burung Hut-Hut. Kali ini, Hizbullah sedang mempelajari beberapa wilayah penting di Israel. Hasil rekaman dari Hapoe 3 itu dirilis Hizbullah pada Rabu 9 Oktober malam. Dinarasikan, hasil rekaman itu memperlihatkan peta wilayah Israel terhadap pangkalan Israel, markas militer, dan fasilitas vital di wilayah Haifa Charmel. Hizbullah juga menemukan instalasi militer Israel yang disembunyikan di bukit. Selain itu, Hapoe 3 juga memantau pangkalan Kiryat Eliezer yang merupakan pangkalan pertahanan udara utama untuk melindungi Haifa. Kemudian, terlihat pula pangkalan Mishar HaCharmel, yang merupakan pangkalan pertahanan udara untuk melindungi wilayah Haifa dan sekitarnya. Setelah memperlihatkan semua situs dan markas Israel, Hizbullah mengatakan bahwa serangannya siap memporak-porandakan Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.